Belakangan sempat viral sebuah video yang menampilkan rombongan tamu pernikahan tengah iring-iringan berjalan kaki di pinggir jalan. Dalam video tersebut terlihat seorang mempelai pria beserta beberapa walinya memimpin rombongan pengantar pengantin itu. Namun hal itu menjadi tak biasa lantaran jumlah rombongan tamu yang mencapai 3.000 orang. Peristiwa unik yang berada di Desa Cirancak, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka ini sontak menjadi bahan perbincangan warganet. Video yang diunggah di TikTok oleh akun @sundanis.gai ini bahkan telah ditonton oleh 18 juta lebih pengguna. Warganet pun ramai-ramai memenuhi kolom komentar dengan berbagai pertanyaan jenaka. Mereka mempertanyakan apakah cukup makanan yang disajikan untuk ribuan tamu tersebut. Ada juga yang merasa kasihan kepada pemilik acara hingga orang-orang yang bertugas mencuci piring. Demi menjawab rasa penasaran netizen, sang pemilik akun akhirnya mengunggah video yang menjelaskan cerita lengkap tentang rombongan seserahan pengantin tersebut. Ivan Avandi yang menjadi fotografer di pernikahan itu mengungkap bahwa ia mengetahui kabar akan ada iring-iringan pengantin berjumlah 3.000 orang tersebut dari keluarga mempelai wanita. Dirinya juga menyebut jika tradisi seperti itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Apalagi rumah dari kedua mempelai jaraknya tak jauh satu sama lain, sehingga rombongan pengantin tersebut memilih berjalan kaki daripada harus membawa kendaraan. Kasihnya untuk tamunya gitu, itu katanya kasihan yang punya hajat tamunya segitu banyak, terus banyak juga yang mengkhawatirkan tukang cuci piring gitu. Oke, acara itu sebenarnya tadi berjalan sangat lancar ya. Karena mungkin tamu sebanyak itu juga sudah diperhitungkan oleh pihak yang punya hajat gitu. Udah memperhitungkan makanannya harus berapa banyak gitu. Dan tadi juga untuk paresmanan itu ada dua lokasi gitu. Jadi gak semuanya masuk ke arah pelaminan. Dan untungnya juga tradisi di sana itu pas tamu datang gak langsung acara. Jadi tamu datang itu semuanya langsung pada makan paresmanan. Jadi udah semuanya makan paresmanan, nah barulah acara dimulai seperti itu. Jadi intinya itu pas acara semuanya berjalan dengan lancar, khidmat, dan alhamdulillah nggak ada hal-hal yang membuat terhambat acara gitu. Beres acara akad nikah langsung ke acara resepsi, dan acara resepsi lancar, terus acara semuanya selesai sampai jam 2 siang. Oke, mudah-mudahan video ini sedikit membantu pertanyaan-pertanyaan dari video yang viral tadi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.